gozaimasu minasang, selamat pagi sobat-sobat Hope Gaming. Kita balik lagi ke game Idol Hero. Gue cuma pengen ngasih tahu aja, soalnya ini eventnya udah mau selesai kan, event All Hallows Eve. Jadi ada beberapa poin yang pengen gue kasih tahu biar teman-teman yang gak ikut juga itu gak rugi ya dengan event ini. Soalnya ada beberapa yang bisa kita lakuin untuk memaksimalkan hasil memaksimalkan event ini, hadiah event ini tanpa harus ngapa-ngapain ya. Jadi cuman ya anggap hadiahnya gak banyak, tapi setidaknya ada daripada enggak. Yaitu kalian harus jangan sampai lupa main yang obtain 5 star hero ya. Meskipun hasilnya itu cuman mendapat 3 boneka Chucky, tapi itu bukan yang kita cari ya. Kita akan ini nyerah aja ya, soalnya di sini kita bakal perlu 6 boneka Chucky. Setidaknya yang kita dapatkan adalah hantu ini ya. Ini yang wajib kita dapatkan. Jadi kalau meskipun teman-teman atau susu semua nggak mau main di akun ini, fine, lepaskan saja akun ini. Tapi kita harus dapetin yang ini, Soul Spark, obtain 5 star hero, 30 5 star hero itu wajib. Jadi ayo kita ambil 30 5 star hero. Gue punya 20 di sini. Kayaknya gue masih punya. Kita tinggal harus ngapain? Fusion. Wait. Alter dulu bintang 1 sama bintang 2 itu sedikit jama. Jama itu mengganggu bahasa Jepang. Kalian sambil nonton Hope Gaming sambil belajar. Jama desio. Jama. Udah full belum tuh 30? Kayaknya belum deh. Sekali lagi. Masih punya bintang 3-nya di situ. Gue punya banyak banget bintang 4. Oke. Udah full. 4 lagi. Kayaknya kita butuh bintang 3 deh. Kayaknya gue harus ngelakuin sesuatu dengan akun ini. Terlalu banyak bintang 3 dan bintang 4 yang berserakan. Berserakan di mana-mana. Satu lagi. Kita butuh apa? Bintang 4 ya. Kita butuh bintang 4 lagi. Yap. Sip. Jadi gini, setelah kita dapatkan 30 di sini, nggak usah. Kalau kalian mau cari-cari, oke lah. Kalau gue sih biasanya langsung quick hunt aja ya. Kalau lagian kita nggak ikut eventnya, jadi kita quick hunt aja. Kita dapat 3 kamu Stregos, lumayan dapat 3 Sir Heroic Summon Scroll gratis tanpa ngapa-ngapain. Oke, ambil aja hadiahnya. Terus datang ke sini dan recall. Ambil. Cing. Hadiah yang bakal kalian dapat tidak banyak, tapi setidaknya dapat hadiah daripada enggak sama sekali di event kali ini ya. Jadi jangan lupa untuk nyelesain yang obtain 5 star hero dan main di sini di hantu-hantu ini ya. Itu wajib. Dan yang ini enggak usah. Yang ini kalau misalnya belum juga sampai detik ini masih belum, tolong masuk ke Discord. Kalian boleh pergi ke Facebook. Ada komunitas Idol Hero di sana. Susu bisa pergi ke Discord Hope Gaming juga, itu banyak Susu di sana yang bakal bantuin Susu yang mau nyelesain Transcendence Fight. Atau nanti di sana di Discord gua udah ngasih tab khusus untuk ID Susu yang udah punya hero Aranea, dan itu bisa Susu add dan bisa untuk nyelesain Transcendence Fight. Jangan terlalu menginginkan semua yang ada di sini ya, soalnya kemungkinan besar kalian nggak bisa dapat ini, dan yang ini yang paling susah. Jadi ambil aja hadiah sebisanya dari event ini, dan kita akan move on ke event besok, yaitu Shelter Mission. Ya, Shelter Mission yang pengen gue bahas cuma satu ya. Semua di sini hero-hero. Ada satu hero trans ya, Holmes yang hero trans. Semuanya ini kayaknya ini ya, anak kos. Nggak apa-apa, ambil aja, wajib ambil karena itu kalian butuh itu untuk memaksimalkan dadu. Yang perlu Susu simpan adalah kamu, Akasha. Simpan Akasha untuk besok karena Akasha itu penting. Kalau yang di sini mah warrior mah gampang dicari. Mage juga, kita punya 2 mage soalnya di fortress. Kita punya Time Mage sama kita punya Sierra kalau nggak salah. Iya, yeah, 2-2 mage. Yang punya 2 itu gampang. Yang satu ini yang susah nih, Akasha. Dan kita punya siapa kemarin? Panda itu warrior ya. Warrior, kita punya beberapa warrior ya di sini. Kita punya Shift dan kita punya Kargat. Jadi ya gampang dicari. Cuman Akasha doang yang susah ya. Claim all. Dan ya,
Sekalian aja ya, ini akunnya akun warrior. Kayaknya gua mau naikin sesuatu di sini ya. Kenapa kamu nggak ada? Why? Kamu tidak punya equipment? Dia masih pun. Kalau nggak salah gua dapat kotak artifak kemarin ya. Kayaknya kita harus buat AMB jadi splendid di sini. Iya, kita buat AMB jadi splendid. Blacksmith Ormus Workshop 7898. Kita punya artifak. Yep, kita punya 4 artifak yang bisa dikorbankan, 15 artifak di situ. 3 di situ dan 19 di situ. Mantap. 48 di situ. Yeah, Blacksmith Ormus Workshop, artifak disable. Wind's God Messenger, speed HP, keren sih, cuman bye-bye. 900 doang dia ngasihnya. Gua butuh berapa? 13.000 kalau nggak salah ya. Untuk artifact splendid. Disassemble? Yep, 13.000 artifact forge splendid. Augustus Magic Ball. Yeay, akun poison, akun tim racun akhirnya dapat splendid juga. Udah dua kalau nggak salah ya. Kita punya splendid golden crown dan juga splendid Augustus Magic Ball. Dua-dua itu artifak yang wajib kalian splendidin pertama ya. Berarti di sini kita bisa naikin sesuatu ya kan? Mana kamu? Yeah, sip. Iya, yeah, jadi aja yang pengen gua share buat susu semuanya tentang All Hallows Eve, karena gue juga baru sadar tadi pas waktu gue cek, aduh belum selesai gitu kan. Jadi untuk semua akun jangan sampai lupa ngelakuin itu, karena sekecil hadiah apapun kalau dikumpul-kumpul bakal jadi banyak. Jadi iya, yeah. Oke, dan juga gue malam ini itu dinas malam ya, gue bakal dinas malam, jadi gue nggak bisa ngasih informasi tentang event besok. Akhir-akhir ini gue hari Kamis dinas malam terus ya. Jadinya gak bisa ngasih detail informasi kisi-kisi gitu. Tapi kita akan tetap ngasih informasi buat susu sekalian besok pas eventnya udah live. Pas gue lepas malam. Ini semalam di Jepang itu ya. Dari jam 5 sore sampai jam 10 pagi berikutnya ya. Jadi bukan 10 malam tapi 10 paginya itu. Jadi semalaman kita berada di tempat kerja. Jadi ya, yeah. Begitulah pulang kerja besok. Palingan ngantuk, tapi kita akan buat video untuk susu sekalian. Subscriber gua udah 950-an. Terima kasih banyak. Gua gak nyangka bisa nyampe 950. Tapi thank you. Semoga aja pemain game-game idol juga bertambah ya di Indonesia. Bukan cuma Mobile Legends doang. Well, jangan salah paham, gua suka banget Mobile Legends ya. Tapi gua juga suka game-game idol. Jadi ya, semoga teman-teman terhibur dengan video barusan. Dan tetap sehat, tetap semangat, tetap have fun main semua game. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bareng Gohob Gaming. Bye-bye.